Perhelatan Akbar Musabaqoh Tilawatul Quran MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Batin 2 Bobokoh resmi dibuka pada Rabu malam 24 Mei 2023. Acara pembukaan MTQ dihadiri langsung Bupati Bungo Haji Masyuri dan Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Diapianto. Selain itu, juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo Dr. Hajah Karawati dan Ketua GOW Kabupaten Bungo Hajah Nining Gilasari, Sekda Bungo Haji Mursidi, dan undangan lainnya. Adapun tujuan MTQ ini ialah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan Qur'ani, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mendukung program pemerintah dalam menuntaskan buta aksara Al-Qur'an. Kegiatan MTQ ini diikuti sebanyak 6 dusun, yakni Dusun Sepunggur, Dusun Tuo Sepunggur, Dusun Tanjung Menanti, Dusun Simpang Bobokoh, Dusun Bobokoh, dan Dusun Sukamakmur. MTQ secara resmi dibuka oleh Camat Batin 2 Bobokoh Yurnita Ramadhani, yang ditandai dengan pemukulan beduk. Pada acara pembukaan ini, Camat Batin 2 Bobokoh Yurnita Ramadhani memimpin pengambilan sumpah Dewan Hakim. Dalam sambutannya, Camat Batin 2 Bobokoh Yurnita Ramadhani menyampaikan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran merupakan kegiatan yang telah mentradisi dan melekat dalam kultur masyarakat dan bangsa kita. Kehadiran MTQ senantiasa memiliki daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Lantunan kalam ilahi yang menggema selama pelaksanaan MTQ diyakini mampu menciptakan nuansa religius dan menghadirkan suasana yang memberikan kesejukan batin bagi masyarakat. Sementara itu, ia mengatakan kegiatan MTQ dapat menjadi forum silaturahmi yang mengandung nilai-nilai positif dalam memperkuat rasa persaudaraan dan ikatan kebersamaan. Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk dikali dan digaji. Yang oleh Al-Quran mengisyaratkan, walaupun seluruh air laut menjadi tinta dan seluruh pohon menjadi pena, pastilah tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat hikmah dan keagungannya. Bapak Bupati, hadirin yang saya hormati, sungguh sangat keliru apabila pelaksanaan MTQ hanya dipahami dari sisi kegiatan syiar keagamaan saja, tanpa mampu memaknai dengan lebih komprehensif akan nilai-nilai manfaat dan kemaslahatan yang menyertainya. Pemahaman dan kesadaran inilah yang perlu dibangun dalam nurani dan pikiran setiap masyarakat, sehingga kegiatan MTQ tidak hanya disikapi sebagai kegiatan rutinitas seremonial semata, tetapi mampu menjadi momentum strategis yang mewarnai pelaksanaan pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari dengan nilai-nilai Qur'ani, sehingga mampu nantinya memberikan sumbangan untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu visi Bungo maju dan sejahtera. Secara umum, pembukaan MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Batin 2 Bobokoh berjalan sukses dan lancar. Arena utama MTQ dipadati ratusan masyarakat yang datang dari berbagai desa. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.